Kicomania, tetap sehat. Untuk konten kali ini masih berkisar di seputaran Anis Merah. Yang lalu saya bercerita tentang jagoan saya bebek packing, kapan mendapatkannya, juga Kaisar. Dua burung itu memang sudah tidak ada sekarang, sudah meninggal. Nah, saya ingin bercerita, saya juga pernah mendapatkan satu burung yang unik juga. Cara mendapatkannya unik juga. Jadi begini, sekali waktu teman saya itu telepon dengan saya. Dia bilang, "Om, mbok tulung, Anis Merah saya ini dibeli." Nah, saya bilang ke dia, "Waduh, saya nggak pernah lihat burung kamu. Cuma memang pernah dengar burung kamu juara, memang pernah dengar. Tapi saya belum pernah melihat. Pernah sekali waktu saya melihat di lapangan, saya juga waktu itu melihat kok kurang begitu berkenan saya." Akhirnya dia bilang begini, "Saya tuh seminggu lagi mau menikah. Lah saya itu nggak punya dana. Udah sekarang gini aja. Ini Anis Merah ini pernah ditawar sama orang 40 juta. Dia bilang begitu. Sekarang gini aja, kita miliki berdua aja. Jadi saya masih punya hak 50%, Om Andi juga punya hak 50%. Dia telepon saya, dia cerita, dia mau menikah, begini, begitu, begini, begitu. Waduh, dalam pikiran saya pikir, ya udahlah, ya udah nggak apa-apa. Saya transfer kamu 20 juta ya. Ya, akhirnya saya transfer ke dia 20 juta. Ya, burung itu harganya 40 juta. Dan itu lama ada burung itu ada di tempat dia, Mas Ian. Dilombain, bilangnya juara, pernah bilang nggak juara, begitu, begini, begitu, begitu. Akhirnya, sekali waktu burung itu dikirim ke tempat saya. Dikirim ke tempat saya, dan saya coba lombain. Berapa kali tak lombain juga nggak jalan. Nggak juara, nggak apa, begini, begitu, begini, begitu. Terakhir saya lombain waktu itu saya mau berangkat ke Magelang. Akhirnya saya berbicara dengan burung itu. Saya ngomong dengan burung itu, "Kamu ini gimana sih? Saya beli kamu berdasarkan cuma percaya. Kamu juga nggak jalan." Akhirnya saya bilang sama kamu, "Pokoknya ya, hari ini tak bawa lomba ke Magelang. Kalau sampai kamu nggak jalan di sana, tidak juara, tak kembaliin kamu ke yang punya. Dah, terserah. Dia mau bayar saya berapa, terserah, tak kembaliin sama yang punya." Akhirnya, apa yang terjadi? Di Magelang itu burung juara 1-3 kali. Dan kerjanya gila banget itu burung. Malah akhirnya, saya telepon sama yang punya, saya bilang, "Udah ini tak bayarin aja sekarang semua. Tak rawat, tak pegang saya." Nah, akhirnya burung itu jadi di tempat saya, tak lombain terus juara, 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 terus di berbagai event tuh juara terus. Ya, namanya burung itu Superstar. Saya mendapatkan burung itu dari teman saya atau sahabat saya namanya Iman Lanang. Nah, jadi itu saya akhirnya saya pelihara juara juara juara. Nah, akhirnya suatu saat saya juga nggak tahu gara-gara dia masalah makanan atau gimana, saya nggak tahu burung itu lemas lemas lemas, akhirnya juga meninggal juga akhirnya burung itu. Dan prestasinya saya bilang burung itu cukup bagus, sering juara satu juga. Nah, oke, yang keempat sekarang ini adalah, tadi saya sudah bercerita tentang tiga jagoan saya itu Anis Merah, itu semua didapatkan
didapatkan dari Bandung, Jakarta, Bogor ya. Nah, cuma semua kan ini di daerah luar kota. Saya dulu berpikiran bahwa burung-burung anis merah itu pasti dapatnya bagusnya dari sana. Ternyata enggak. Saya bermain di Jogja, saya datang ke pasar, pasar burung Jogja namanya yang sekarang ini kan Pasar Pasti. Saya lihat di sana tuh ada orang gantangin anis merah. Langsung saya tanyain aja. Saya lihat bagus, saya tanyain aja. Saya bilang sama orang itu, "Wah, anis merahmu bagus sih. Minta berapa kamu?" Dia buka harga sekali 35 juta, enggak boleh kurang. Udah, saya pikir tak kerja, tak ini, tak itu. Terus enggak. Tetap akhirnya 35 juta. Ya udah. Burung itu saya beli. Begitu sampai rumah, saya lihat, loh kok sayapnya yang sebelah. Sebelah kiri atau enggak salah? Sebelah kiri enggak salah. Itu turun ke bawah. Pertama saya lihat, waduh kok burungnya seperti ini ya. Saya telepon sama yang punya. Saya telepon, saya bilang, "Mas, kok burungnya kayak gini toh, Mas?" "Oh iya, Pak. Tetapi kalau dia tampil, enggak akan kelihatan seperti itu." "Oh gitu. Ya udahlah, enggak apa-apalah." Nah, burung itu pernah sekali waktu tampil di Jakarta di salah satu, ada lomba di mana ya, diadakan oleh salah satu juga event organizer besar juga. Burung itu tampil bagus di lapangan, tapi sama sekali enggak juara. Ya udah, enggak apa-apa. Saya pulang. Begitu perjalanan pulang, saya ditelepon sama orang. "Pak Andi dong, burungnya tadi anis merah itu mau dijual enggak?" Saya cuma jawab gini, "Enggak juara kok, mau dibeli." "Enggak apa-apa, kalau mau tak belinya." Enggak usah, saya bilang gitu. "Udahlah, saya mau dengar harganya saja. Coba buka harga aja, Pak." Saya waktu buka harga, "Kalau mau 250 tak jual," saya bilang gitu aja. Orangnya tuh, bukannya dia lari, dia malah nawar. "Udah kalau 100 tak bayar." Loh, saya malah kaget. Dari situ saya punya pikiran, udah nggak usah, tak jual aja. Akhirnya nggak tak jual. Dan nanti akan saya tunjukkan juga, mungkin videonya nanti akan ditampilkan. Minggu kemarin ini, habis mabung, saya coba di latihan di Kerongan, dan dia berhasil juara 1-2 kali. Nah, semoga burung anis merah saya ini, pangeran ini, bisa menjadi gacuan saya lagi untuk kedepannya mendampingi burung-burung yang lain. Saya kira masalah anis merah selesai sampai di sini dulu. Nanti untuk konten berikutnya saya akan membahas tentang mungkin cucak ijo, mungkin murai batu jagoan saya yang baru. Memang ada di beberapa konten saya komen orang yang berkata, "Pak, tolong bahas masalah kacer." Ya, mungkin belum ada yang komentar minta dibahas masalah kenari. Jujur, saya kalau kenari nggak bisa sama sekali. Saya nggak tahu apa-apa tentang kenari. Dulu saya pernah ikut di salah satu event organizer. Setiap ada lomba kenari, saya pada saat itu menjadi dewan juri. Begitu ada lomba kenari, saya selalu istirahat. Saya nggak mau ngikuti karena saya nggak bisa. Oke? Saya kira sampai di sini dulu. Tetap jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Salam Kicomania, tetap sehat.